Di negeri Selangor, Datuk Seri Amiruddin Shah Ari telah lakukan yang terbaik. Kalau tuan-tuan dengar apa yang Azmin Ali kata, dia kata paling banyak pun 2-3 isu. Yang pertama, isu apa? Bukan anak watan. Azmin Ali anak watan ke? Dia pun bukan anak watan. Yang kedua, isunya. Apa? Isunya dia kata, dulu Selangor masa dia jadi MP, dia bagi air percuma. Sekarang Selangor tak ada air percuma lagi. Siapa kata tak ada? 20 meter padu tetap ada. Tetapi hanya orang yang betul-betul layak sahaja yang boleh memohon. Terutama rumah-rumah kos rendah. Sebab kalau kita buat pukul rata semua negeri Selangor yang dapat air percuma, orang kaya yang rumah besar, yang banyak rumah juga dapat air percuma sentiasa. Tak adil bagi untuk rakyat Selangor. Yang ketiga dia kata apa? Dia kata warga emas, dulu warga emas masa dia jadi MB, warga emas dapat RM2,500. Betul lah. Kita tak nafi warga emas dapat RM2,500. Tapi masa tu warga emas dah mati. Kalau dah mati, bukannya dapat, waris yang dapat. Tetapi Datuk Seri Amiruddin Shah Ari tukar konsep kerana skim mesra usia emas, dia bagi pada warga emas apabila hidup setiap tahun, dia akan dapat voucher RM150. Dapatlah dia merasa. Meninggal RM500. Barulah waris merasa. Ini antara yang kerajaan negeri Selangor telah lakukan. Dan kita ada 47 benefit faedah yang kita bagi pada rakyat negeri Selangor. Dan selepas ini, mungkin saya boleh minta kerjasama Datuk Muttalib. Kita boleh pusing seluruh bahagian Petaling Jaya ataupun kawasan Petaling Jaya ataupun cawangan Petaling Jaya untuk saya terangkan apa keistimewaan anda sebagai rakyat Selangor, dan ini harus diberitahu kepada seluruh rakyat terutamanya dalam kawasan Dun Seritil. Baik, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, itu yang saya nak sampaikan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua apa yang telah kita lakukan. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala berkati, dan terima kasih atas segala sumbangan jasa bakti kita bersama. InsyaAllah, macam saya kata tadi, ada rezeki kita bersama lagi. Apapun, kita mengharapkan yang terbaik untuk masa hadapan. Dan terima kasih atas kerjasama semua. Dan sekali lagi saya ucapkan supaya kita dapat bersama-sama dan kita pastikan bahawa Seri Setia ini kekal di tangan Kerajaan Perpaduan. Boleh atau tidak? Pakatan! Pakatan!